Masih lagi kekal dalam Malatap. Segmen terakhir untuk malam ini, minggu ini. So kita bersama dengan juara Academy Fantasia 2016. Yeah. Amir. Apa khabar? Okey, Amir, sebelum kita nak bagi tahu Amir, yeah, kita nak tanya Amir, kita nak bagi tahu sikitlah kat Amir. Yang malam ini meletop, dah trending number one. Oh yes, thank you so much. Dan kita juga ada pemenang pertama untuk voucher 11 Street. Yes, you're right. Okey, so juara. Macam mana perasaan juara sampai ke hari ini? Masih lagi macam mana? Perasaan jadi juara dia sampai sekarang rasa macam tak percaya. Oh yeah? Why tak percaya? Semua orang tahu you akan menang malam tu. Saya tak expect yang saya akan juara. Siapa you rasa kalau bukan you, siapa yang? Okey, macam kalau macam bagi saya lah, personally saya rasa Amal. Okey. Oh, Amal. Because of the unique and dia ada character. Suara dia unique. Suara dia unique. Okey. Yes. I agree. Yeah. So kita nak tanya Amir lah. Amir dapat wang tunai RM50,000. Adakah apa-apa perancangan untuk wang tunai tu? Maybe nak belanja aja keluar jalan-jalan ke? Belanja makan ke? Boleh. Boleh. Makan aja. Takkan RM5 tu adalah. Tak apa, makan boleh. Aku minta orang adik RM2, adik. Okey. Macam Amir baru saja berusia 20 tahun, masih lagi muda, masih lagi hijau, dan obviously you have your own planning. Mungkin studies ke apa ke. So what's your, you know, Your plan for now? Plan lepas ni, Amir ingat nak, kalau ada show ke apa, Amir just jalan je. Okay. And at the same time, Amir cuba untuk cari masa untuk sambung belajar diploma. Right. In? Habiskan. Dalam? In electrical engineering. Oh, electrical engineering. Oh. Sebab masa final sem ni, masa audition tu, masa dapat audition tu, time tu tengah exam. Ya Allah, ya Rabbi. Then malam habis paper tu, dapat call, dia kata kamu dapat AF. So nak sambung ke tak? So I decided to sambung. Masuk AF lah. Aku dulu masa AF buka, aku nak pergi tapi aku exam. Aku pilih exam masa tu. Ya Allah. Tapi dia dia kena macam gini, kena multitask, kena kena grab opportunity dua-dua. And the best thing about this whole thing is that apa nama, macam Amir sendiri 20 tahun juara AF dan suara yang sangat sedap. Yeah. I cakap kat dia, dia malam tu dia sangat effortless. Dapat tak trying too hard to sing. That's why macam benda tu je nampak cantik, sedap je. You sangat effortless tau. Effortless tu apa? Nak trying too hard. Langsung tak ada effort tapi adalah effort. Kena. Gitu. Tak, aku tahu, aku saja tanya. Kau ingat aku betul-betul tak tahu? Right. Right. Kita nak tanya lagi lah Amir, dekat Amir ni. Amir, sebelum ni Amir bukan artis. Baru-baru ni Amir dah dinobatkan sebagai seorang juara AF. Dah bersedia ke orang kata nak dapat hai Amir, hai komen, ada hentaman keyboard warrior semua, dah ready? Belum ready tapi kena ready. Yeah, you got no choice but to say yes to it. Awak rasa perlu ke awak menjawab kalau ada orang hentam awak kata alah Amir rambut K-pop lah apalah, orang lah cakap bukan aku, aku tanya je. Kan? Kalau bagi Amir rasanya kalau kena kecam ke apa tu tak perlu jawab lah. Alright. Tengok keadaan. Apa, slowly insyaAllah belajar daripada kita orang. Kita kena biasakan dulu. Betul. Okay, thank you lah Amir. Okay, thank you so much Amir. Amir akan buat persembahan di akhir rancangan ni. Sebelum kita ada...